Assalamualaikum, apa khabar semua? Hari ini kita ada sesi pandu uji bersama sebuah MPV. Kali ini, ini merupakan versi pemasangan tempatan. Kat belakang kita ada Kia Carnival. Ini merupakan model Kia yang pertama dipasang di Kulim setelah Kia Malaysia terletak di bawah pengendali ataupun distributor yang terbaru, iaitu Dynamic Jaya Motors. Dan jom kita tengok apa yang ada pada Kia Carnival yang baru ini. Alright, secara asasnya apa yang anda lihat sebenarnya lebih kurang sama saja dengan versi CBU yang telah pun kami uji sebelum ini. Okay, di mana versi CKD juga masih lagi mengekalkan ciri-ciri yang serupa. Okay, mendapat lampu depan berkembar LED dengan lampu nyalaan siang DRL. Cuma yang penting sekarang untuk versi CKD, dia dah ada beberapa penambahan ciri. Yang pertama sekali adalah bumbung suria berkembar pada bahagian atas tu, dan di bahagian belakang kita boleh tengok dia telah pun menggantikan unit lampu mentol yang asal kepada lampu kombinasi LED. Okay, di bahagian atas ni. Cuma bahagian bawah, lampu membelok dan juga lampu undur masih lagi kekal menggunakan mentol. Okay. Selain daripada itu, untuk versi CKD ni, dia dah didatangkan dengan beberapa varian. Ada 3 varian, dan varian yang asas menggunakan apa, datang dengan konfigurasi 7 tempat duduk. Okay. Dan untuk ruang dalam pula, antara perubahan yang dibawakan adalah ini. Okey, dia datang dengan skrin cluster digital bersaiz 12.3 inci. Dekat bahagian tengah, itu masih lagi sama seperti Kia Carnival yang terdahulu. Skrin infotainment 12.3 inci. Dan dekat sinilah kita boleh tengok. Okey, ada. Ada bumbung suria depan dan juga belakang. Kita boleh buka dan tutup. Dan yang paling penting sekali sebenarnya kat belakang. So, tengok lampu dia ni. Lawa kan? Okay. Yang bahagian belakang. Allah, kat bawah ni punya. Jadi, sekarang ni. Sekarang dah tak ada baris tempat duduk yang keempat. So, dia dah ada 3 baris sahaja. Bergantung pada varian, anda boleh mendapatkan sehingga 8 tempat duduk. Di mana varian yang paling tinggi mendapat konfigurasi 7 tempat duduk. Dan menurut kata Kia, dengan kerusi baris ketiga dan kedua dilipat rata, anda boleh mendapatkan ruang kargo sehingga 4,000 lebih liter. Besar baik. Jadi ini antara pandangan daripada ruang kabin. So anda boleh tengok sendirilah. Okay, kemasan bahagian papan pemuka, kini dah mendapat skrin cluster digital, skrin infotainment. Dan bahagian belakang ni, kalau ikutkan versi 8 tempat duduk ni, dia dah boleh buat konfigurasi mengikut apa yang anda nak, apa yang anda sukalah. Okay, kadang-kadang kita nak letak kerusi baby kat tengah dan sebagainya, kita dah boleh alihkan kerusi bahagian tengah ni. Ni sekarang ni dia berada dalam mode meja. So kita boleh letak barang-barang kat sini. Dan anda juga sebenarnya boleh pusingkan kerusi baris kedua ni menghadap ke belakang. Jadi kita boleh mendapat ruang kaki yang lebih luas kat bahagian sini. So kita boleh menghadap penumpang kat bahagian belakang. Dan untuk keselesaan penumpang, dia juga bagi aircon, kawalan aircon untuk baris kedua dan juga ketiga lah. So butang kawalan dia dekat situ. Okay, ini untuk membuka sunroof kat sini ni. Dari segi kuasa, Kia Carnival CKD masih lagi mengekalkan penggunaan enjin turbo diesel 2.2 liter menghasilkan 199 PS dan 440 Nm, transmisi automatik 8 nisbah kelajuan dengan bantuan e-shifter dekat bahagian dalam sana. Okey, dari segi keselamatan pula, varian asas mendapat ciri seperti 6 beg udara ABS, EBD, bantuan mula mendaki dan juga cagar ISOFIX, manakala 2 varian tertinggi didatangkan dengan tambahan ciri keselamatan termaju ataupun ADAS.
Okey, harga jualan bermula dari $231,000 untuk versi 8 tempat duduk, manakala versi 7 tempat duduk high bermula dari $261,000. Sekian dahulu pandang pertama untuk Kia Carnival versi CKD. Laporan pandu uji penuh akan saya kongsikan di dalam Carita Road My. Assalamualaikum.